Satu keluarga jadi korban dalam kecelakaan maut di ruas jalan tol Cipali Purwakarta Padalarang, Cipularang, pada Sabtu, 15 Juli 2023, pagi. Tiga orang dalam satu keluarga asal Kelurahan Ciseureuw, Kecamatan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meninggal dunia, Hermawati, 47, bersama dua anaknya terlibat kecelakaan maut di ruas jalan tol Cipularang KM113A, tepatnya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Mereka tewas di lokasi kejadian usai kendaraan yang ditumpangi menabrak bagian belakang truk. Kanit PJR Induk Tol Cipularang, AKP Herdianto menyebutkan bahwa kecelakaan terjadi pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan, kendaraan Nissan Grand Livina mengalami ringsek pada bagian depan, pengemudi dan dua penumpang tewas di lokasi kejadian. Ia mengatakan, ketiga korban tewas tersebut dievakuasi petugas yang mendatangi lokasi kejadian ke Rumah Sakit Cahya Kawaluyaan, Kota Baru Parahyangan, Padalarang. Herdianto menyebutkan, ketiga korban yang merupakan satu keluarga ini tercatat sebagai warga Perumbukit Panorama Indah, Kelurahan Ciseureuw, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Sedangkan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan, kata Herdianto, sudah diamankan petugas. Saat ini, kasus kecelakaan yang menewaskan tiga orang. Sekeluarga tersebut sudah dalam penanganan unit Laka Satlantas Polres Cimahi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!